Oke, salam Depo, nggak pernah withdraw. Kembali lagi bersama Ani dan Engine atau ENG ya guys ya. Waduh, BTW untuk news update daripada si ENG di tengah badai BTC ini sebenarnya cukup lumayan asyik ya guys ya. Ya, jadi si ENG ini sendiri baru saja listed ya guys ya untuk project Metaverse di MetalPi ya guys ya. Wow, mantap jiwa ya guys ya. Jadi dia meskipun di era badai ini sendiri proyek-proyek yang cukup ciamik dan Italiano itu masih terus berlanjut dan terus berjalan ya guys ya, benar-benar ciamik lah. BTW untuk ada support dari mana si ENG ini sendiri itu ada sekarang itu sudah hampir menyentuh area supportnya di sekitaran support di area sekitar 30.000, dan semisal jebol ada support lagi di area sekitaran 15.000-an ya guys ya. Jadi ada support mini dan manja di area sekitaran 2,1 dolaran, tapi semisal jebol itu ada support lagi di area sekitaran 1,1 dolaran yang guysnya mungkin bakalan main di sini-sini nih. Tapi dilihat secara on the track daripada si ENG ini sendiri, sejujurnya itu masih dalam keadaan uptrend yang guysnya meskipun sedang badai, mungkin karena project-projectnya ini yang cukup mantul dan sangat ciamik yang guysnya. Dan untuk update daripada target price si ENG ini sendiri, sejujurnya potensi daripada untuk take profit di area sekitaran 3 dolar masih cukup bisa kita pantau ya guys ya, karena sekarang memang lagi badai BTC lagi dan ketarik juga ya guys ya. Mungkin untuk potensi semisal ada sedikit penghijauan dan bounce gitu, take profit di area 3 dolar ini cukup lumayan mantul ya guys ya. Dan area buyback daripada rekomendasi dari Ane ini sejujurnya itu bisa beli di area-area sekitaran 20 ribuan sampai 30 ribuan ya guys ya. Dan kalau di harga dolar tuh di area-area sekitaran 1,5 sampai 2 dolar bisa menjadi area cicil untuk si ENG ini sendiri, dengan estimasi cuan take profit nanti bisa ke 3 dolar. Waduh. Oke guys, gitu adalah update terbaru dari mana si ENG ini sendiri dengan projectnya di Metaverse itu yang baru saja listed di MetalPi ya guys ya. Oke, tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, salam nyangkut terus.